Jangan suuzon. Yo, tanpa kita sadari, tiba-tiba dalam diri muncul pikiran-pikiran yang negatif, menutupi pikiran-pikiran yang positif dan menjadi penyebab penyakit hati. Jangan suuzon. Islam telah melarang prasangka buruk, haruslah dibuang, ditendang, diperang. Jangan biarkan datang agar jiwa-jiwa menjadi tenang, tenang, tenang. Ada ujian, ada tantangan, ada godaan, ada cobaan. Jangan merasa paling hebat, paling jago, paling benar. Prasangka buruk itu tercela. Prasangka buruk adalah sedusta-dustanya ucapan. Berikan kepercayaan kepada sesama bahwa mereka mampu jalankan amanah. Berhusnuzon, jangan suuzon kepada Allah. Husnuzon, husnuzon kepada Allah. Jangan suuzon. Yo, tanpa kita sadari, tiba-tiba dalam